Hujan yang mengguyur sebagian wilayah hulu Sungai Selatan, HSS, sejak malam hingga siang, Senin, tanggal 7 Februari tahun 2022, mengakibatkan meningkatnya debit Sungai Amandit meluap, sehingga menggenangi sebagian ruas jalan dan pemukiman warga di Lok Sado dan Padang Batung. Terlihat dalam video beberapa warga panik di tengah banjir sambil menyelamatkan barang-barang dari rumah mereka. Dampak curah hujan yang tinggi, selain menggenangi ruas jalan dan pemukiman, juga berdampak terjadinya longsor di Jalan Poros Lumpangi dan di Desa Kandihin, Kecamatan Lok Sado. Kepala Pelaksana, Kalak, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Kabupaten HSS, Syamsuddin, mengatakan akibat hujan yang mengguyur sebagian wilayah HSS pagi tadi sempat menggenangi ruas jalan dan pemukiman warga di Lok Sado. Saat ini, untuk kondisi air yang merendam ruas jalan dan pemukiman warga sudah mulai turun, ujarnya. Sementara untuk longsor, dampak intensitas hujan yang terjadi sejak malam hingga siang terjadi tanah longsor di dua titik, yakni di Jalan Poros Lumpangi, Malinau, dan di Kandihin Desa Halunuk, Kecamatan Lok Sado.